Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sahabat tilawah Al-Quran yang dirahmati Allah, kita lanjutkan makra' yang keempat, masih pada surah Al-Baqarah. Kita ambil juga pada Ain. Ya, kita lihat Surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifah. Ya, baiklah sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah. Kita awali dengan maqam bayyati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, kita langsung mulai dengan bayati tingkatan dan ayat kedua, bayati nawa. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja Khalifa. Ya, kita lanjutkan bayati Husaini. Qalu antaj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima ya, kita lanjut bayati tingkatan nada jawabul jawab. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, ayat pendek. Ataupun bisa kita ambil dari atas. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, kita lanjut. Bayati tingkatan nada syuri. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, kita lanjutkan dengan maqam nahawan. Ya, ayat di sini ayat 31 ini tergolong panjang ya. Jadi kita cari waqaf yang tepat. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Ya, ini adalah awal maqam nahawan. Kita lanjutkan nahawan tingkatan nada nawa. Ya, kita waqaf haula. Kita ibtidak thumma radahu. Thumma radahum 'alal malaikati faqala am ma'i ha'ula. Ya, ayatnya panjang. Di sini kita jumpai beberapa mad wajib. Ya, tiga mad wajib. Ya, kita waqaf di ha'ula.
Di mana waktu ibtida yang bagus? Ya, untuk ibtida yang bagus kita jawab nahawan pada faqala ambiuni. Ya, mari kita perhatikan. Faqala ambiuni bi asma kita lanjutkan maqam ras, ya ras asli. Qalu subhanaka la ilma lana Apabila kita ketinggian, harus kita cari cara agar maqam yang kita bawakan itu sempurna. Ya, kita lanjutkan. Ras Syabir. Innaka antal Hakim. Ya, kita pancing dulu. Ya, kita potong ras syabir itu menjadi dua. Ya, kemudian kita lanjutkan. Qala ya Adam asma'ihim. Ya, kita gantung saja asma'ihim. Ya, kemudian ras tingkatan nada ras ala nawa. Ya, di mana tempat yang bagus kita waqaf qala alam aqul lakum. Ya. Ras ala nawa. فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ. Sekarang kita lanjutkan dengan sikah. Ya. Awal maqam sikah. Siqah dengan tingkatan nada qarar. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubdun. Ya, kemudian kita lanjutkan sikah dengan tingkatan nada jawab. Ya, kita ibtidak pada wa a'lamu ma. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Kemudian kita jawab dengan sikah tingkatan nada jawabul jawab. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. Ya. Kemudian kita tutup dengan bayati penutup. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah, kita sudah praktekkan bayati, hawan, ros, dan sikah pada makro yang keempat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.